Yoi, kembali lagi bersama Armata Vlog. Aduh, becek cok. Motor habis dicuci, anjir. Jadi, video kali ini nggak kemana-mana, cuma mau night ride. Iseng-iseng doang, gabut. Kita ke kanan, sekalian nyoba ini nih, apa? Lampu. Posisi lampu udah pas bro. Jadi gimana San Mori kemarin mah ramenya daerah Lembang mah, soalnya razia knalpot kemarin. Padahal mah kemarin tuh niatnya emang mau San Mori kemarin tuh, niat mau San Mori. Cuma ya gitu, ngechat teman, kirain teh dianya ketiduran, jadi nggak jadi San Mori. Nungguin balasan gak dibalas-balas. Ya udah, akhirnya sayanya juga tidur. Abisnya nggak ada kabar, ya udah saya tidur lagi lah. Ya becek anjir. Aduh. Jadi San Mori kemarin tuh viral gara-gara permasalahan, katanya sih knalpot racing gitu. Ngeliat videonya itu gimana ya, asli greget, kasihan lihat yang apa, yang kena terus telinganya ditempelin di knalpot terus digeber, anjir. Itu gendang telinga bisa retak loh ya. Apalagi kalau yang pakai motor-motor istilahnya kayak FU kayak gitu, FU yang CC 150 itu kan kalau pakai knalpot racing kan suaranya keras pisan cuk. Apalagi knalpotnya kayak proliner kayak gitu, anjir, itu terus ditempelin di telinga itu pulang-pulang seminggu mungkin telinga sebelah tuli. Terus banyak juga yang knalpotnya dihancurinnya bukan sama polisi sih katanya, sama warga sekitar. Emang kelihatan sih dipukulin knalpotnya dihancurin, kasihan juga anjir kayak gitu deh. Tapi ya no comment lah, ntar serba salah lagi kita komen. Kayaknya emang permasalahannya tuh kayaknya bukan dari knalpot racing, kayaknya bukan dari knalpot racing. Bukan dari knalpot racing doang, kayaknya sih inti permasalahannya itu kayaknya gara-gara ya itu apa, suka banyak yang kebut-kebutan terus cornering, terus kan banyak yang jatuh kan, cornering terus jatuh nabrak orang gitu. Kayaknya sih dari itu inti permasalahannya. Tapi yang nggak tahu apa-apa juga kena, kasihan orang apa, saya teng lihat yang video dia pakai knalpot standar padahal terus jalannya pelan-pelan es, pas ngelewat apa kerumunan polisi sama warga, motornya dihantam pakai rotan cuk, terus ditendang, ditarik helmnya, anjir. Itu mah lain razia lagi, itu mah udah penyiksaan cuk. Asli kalau lihat videonya kayak greget pisan. Sampai masuk berita kayak. Ya, yang bikin greget ya caranya yang berlebihan sih. Jadi ini posisi lampu udah pas ini mah. Tuh. Kelihatan gak ya? Kita coba di sini ya, yang agak gelap. Ini pulang motor kit lagi ya. Nih, gak terlalu ke bawah, gak terlalu ke atas, pas-pas lah. Kalau kemarin yang kemarin tuh dia ke atas pisan, jadi nyenter tuh jauh sekali. Ini mah udah pas, gak terlalu ke bawah, gak terlalu ke atas.
udah pas nih, jadi nyenternya tuh pas ke jalan. Kalau kemarin mah nyenternya ke atas, cuk. Nyenter pohon anjir. Jadi ya gitu. Kayaknya mah katanya lihat-lihat apa ngelihat di IG sih. Katanya rame. Minggu depan tuh mau pada kesana lagi semua. Jadi yang korban-korban San Mori kemarin tuh pada mau datang ke Lembang lagi katanya hari Minggu depan. Hari Minggu depan. Hari Minggu-minggu ini, cuma katanya buatnya itu apa nyelesain masalahnya. Pengen ikut sih, pengen datang minggu ini, cuma rencananya sih minggu ini mau terabas, jadi udah janjian sama temen, tapi nggak tahu jadi nggak ya. Kalau jadi hari Minggu terabas ya terabas, kalau nggak jadi hari Minggu terabas ya berarti San Mori minggunya. Kalau ini mak nelfonnya nggak berisik tuh, nggak berisik ya, soalnya ya gitu. Kalau digeber doang baru berisik. Tet. Udah pada pulang. Ini tempat dekal di Teros nih. Motor orang sekarang udah cakep lagi. Nanti ditunggu video reviewnya lagi. Soalnya lagi nunggu handguard jadi, katanya hari Rabu handguardnya jadi. Biar sekalian gitu. Jadi tunggu aja, kalau udah pasang handguard langsung bikin video review. Video review part berapa? Part 3 meren. Part 3 apa part 4? Gak usah pakai part-part lah ya. Langsung aja video review gitu. Hah? Garing naon anjir? Anjir. Aing geus ngekit. Ut, enggak ada jalan gitu. Badan gede mau lewat celah sempit anjir. Ini buat followers Arul, aku subscribe lagi. Ah, lampunya ada di rumah orang padahal lupa ke bawah aja. Iya. Halo guys. Dia taruh di mana anjir? Di dia gitu. Iya, aing bikin ini lumayan anjir buat tiket barang. Soalnya buat mindah-mindahin motor, tapi karena motornya berat anjir ya udah. Iya rek langsung caw. Atau kumaha. Cenah rek ade de. Ulah, bisi dikunci pintu sih. Bisi dikunci pintu tuh bisa masuk. Mane bisi di kunciin pintu. Anak perawan nggak boleh pulang malam-malam, pulang pagi bolehnya. Mana emang guys jebol. Wih, kebluk. Hampir anjing. Hah? Non. Si Asbi non. Maksudnya kemana? Kapan? Hah? Maksudnya? Kan si Asbi nge-post Willy. Kapal tuh. Lalu kemana di video. Tapi tetap video tuh. Jadi? Oh, aing nge-vlog, aing ngerekaman nih. Oh, sekarang. Oh, aing sekalian mau foto buat thumbnail.
Jadi itu nama tempatnya Dirty Heroes. Tempat dekal, pokoknya semua sih dekal, terus aparel kayak jaket, kaos, kayak gitulah, jersey. Pokoknya semuanya dekal juga, bukan cuma buat motor trail doang. Buat semua motor bisa, matic, bebek, semua sport. Bukan cuma trail doang. Ah, Bapak ketinggalan, Cuk. Buff ketinggalan, anjir. Jadi ceritanya dia spakbor baru mau diresmiin dulu. Anjay, kurang. Belum patah anjir. Belum patah. Harus sampai patah tuh. Ader garage, ader slow-mo, ader apa lagi? Ader TikTok, ader apa lagi nggak tahu. Pokoknya diborong semua sama dia. Jadi yang enggak bisa mah diam aja, yang enggak bisa nonton aja yang enggak bisa. Jangan ikut-ikutan yang enggak bisa. Takutnya pas ikutan teh langsung keterusan sampai bawah gitu. Keterusannya jengkang ke belakang kan bahaya. Abang Rian. Jadi itu yang enggak bisa nonton aja. Cukup diam dan menonton. Gak usah ikut-ikutan. Nanti jatuh kalau ikut-ikutan. Ikut-ikutan mah nanti kalau udah jago. Lagi sampai patah. Rambut warna-warni bagai gulali. Gulalinya punya bapakmu. Mana Rex langsung balik? See you. Mana miluan ke rumahnya? Mana milu see you ke rumah? Kurang balik lah. Balik ke kosan.
Dadah. Mana jeksi ya kan? Ayo. Bro. Iya, say hi. Dadah. Dadah. Dadah sayang. I love you. Kamu anjing. Mau foto tapi ada plastik ini, cuk. Ah. Plastiknya meresahkan ya, Bun. Harus dilepas dulu anjir. Masa iya foto pakai plastik sapi? Foto di pom bensin deh. Pom bensin masih buka enggak? Anjir. Ampun om, ini mah cuma motor 4 tak om. Ampun om, jangan dipuli om. Ampun, ampun. Pengen foto di dia gitu. Buka ini lah weh. Aduh, kudu dirobek lagi om. Harus buka sarung tangan anjir. Cantik. Cantik, cantik, cantik. Gimana cara bukanya anjir? Ini si Ader ngikatnya gimana? Ini mah ngikat pakai emosi. Malu anjir lama-lama di sini. Ntar dikirain kita mau naro bom lagi. Ntar dikiranya plastik ini isinya bom. Wah, itu ada teroris anjir. Dia apa? Naro bom di sini, ninggalin bom. Ini juga udah jam berapa anjir? Udah jam 1. Balik, 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 balik. Balik kosan tidur. Yuk, iya balik. Oke. Jadi segitu aja video untuk malam ini. Nanti ketemu next konten, gak tahu, mungkin tunggu dia, ditunggu aja lah video review selanjutnya. Soalnya ini kan banyak yang di upgrade siannya ini, jadi tunggu aja video reviewnya, nanti dibikin. Oke, okay. See you next video. Hampir nabrak tikus, cok. Ah, anjir emang itu tikus. Tikus nyebrang gak lihat-lihat, orang mau closing juga, kaget nih. Wah. Okay, see you next video.